من البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kalian jarang dapat kebun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rashid rahimahullahu taala. Masih pembahasan tentang firman Allah Taala lil alamin sebagai pemberi peringatan. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan falau kana al-amru kama za'ama haula ilmu bertadiah. Seandainya keadaan agama ini adalah seperti yang dikatakan oleh para mubtadi'ah tadi, bahwasanya kalamullah dan sabda rasulnya itu tidak memberikan faedah keyakinan, lam takum bil qur'ani hujjatun alal mukallafin, maka Al-Qur'an itu maka tidak akan tegak hujjah dengan adanya Al-Qur'an itu terhadap makhluk-makhluk yang terbebani syariat. Kenapa? Ini adalah konsekuensi kalau Al-Qur'an tidak membawa keyakinan, demikian pula apa sabda rasul tidak membawa keyakinan, kemudian ini diajarkan kepada orang-orang kafir, masuklah Islam. Kenapa? Oh, karena Islam menjanjikan kemenangan, menjanjikan kedamaian, menjanjikan juga apa kenikmatan yang banyak. Dari mana kita tahu sumber kalian agamanya, sumber agama kalian apa? Ini Al-Quran. Oh, tapi Al-Quran tidak memberikan faedah keyakinan. Oh, kata siapa? Kata pengikut kalian sendiri dari kalangan para ahli filsafat. Ahli filsafat muslim mengatakan Al-Quran tidak memberikan faedah keyakinan. Nah, kalah kita kalau kita mengikuti ucapan orang ahli filsafat tadi. Kenapa? Nanti orang-orang kafir akan mendebat kita seperti itu. Para ulama kalian dari kalangan ahli filsafat mengatakan kitab suci kalian itu tidak memberikan faedah keyakinan. Lalu untuk apa kami mau masuk agama kalian? Kami nggak yakin benarnya berita itu. Nah, ini adalah apa? Akibat dari apa? Dari orang-orang menerima berita dari ahli filsafat. Demikian pula ketika apa mereka dijelaskan tentang apa bagusnya Islam, dijelaskan tentang syariat Islam ini mudah, dan walaupun dia mudah tetapi apa pahalanya itu 10 kali bahkan 100 kali, mereka mengatakan tapi kami enggak yakin itu benar. Kenapa? Ulama kalian mengatakan sabda Nabi itu tidak membawa pada keyakinan. Akhirnya kacau kalau seperti itu. Akhirnya muslim yang dakwah akan apa? Akan kalah. Itu mengalahkan kebatilan, maka rugi besar orang-orang yang belajar filsafat itu, menyebabkan apa kecelakaan. Nanti akan timbul kelompok yang namanya seperti siapa? Amr bin Ubaid. Demikian pula kelompok yang lain-lain dari kalangan apa? Mu'tazilah itu. Ketika apa sebagaimana dijelaskan oleh siapa? Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, ada seorang Syekh Mu'tazilah berkata kepada orang-orang kepada orang Majusi di atas kapal. Ditanya, "Kamu agamamu apa?" Majusi. "Masuklah Islam. Islam itu bagus," kata si Mu'tazilahnya. Kemudian orang Majusinya mengatakan, "Tunggulah sampai Allah menakdirkan saya masuk Islam. Saya tunggu takdir dulu." Kata orang Mu'tazilahnya, "Allah ingin kamu masuk Islam, cuma setan yang ingin kamu tetap kafir." Maka orang Majusi mengatakan, "Allah ingin saya masuk Islam, kenyataannya saya enggak masuk Islam. Setan ingin saya kafir, ternyata sukses saya kafir. Berarti setan lebih kuat." Diam orang Mu'tazilahnya. Nah, ini akibat dari apa? Belajar filsafat. Kekuatan setan ternyata mampu mengalahkan kekuatan Allah. Na'udzubillah. Demikian pula dakwahnya Amr bin Ubaid, tokoh Mu'tazilah itu. Dia ahli ibadah. Datang seorang badui mengatakan, "Ya Syekh, tolong doakan." "Kenapa?" "Karena unta saya hilang." Maka apa? Amr bin Ubaid mengangkat tangan mengatakan, "Ya Allah, engkau itu menginginkan agar saya tahu engkau ingin bahwasanya untanya itu tidak hilang. Ya Allah, kembalikanlah untanya itu." Maka orang Yahudi, orang Badui mengatakan, "Syekh, saya tidak perlu doa Anda sekarang." Tanya, "Kenapa?" "Anda tadi mengatakan Allah sebenarnya ingin unta saya tidak hilang, tapi kenyataannya hilang. Jangan-jangan kalau nanti Allah ingin unta saya kembali, enggak kembali juga. Saya enggak perlu doa Anda sudah." Nah, bingung si Amr bin Ubaid. Kenapa? Karena keyakinan mereka itu hasil dari ahli filsafat itu. Bahwasanya apa? Keinginan Allah itu sesuatu yang baik, sementara yang jelek-jelek itu bukan keinginan Allah. Sementara di alam semesta ini berapa banyak yang terjadi adalah sesuatu yang jelek, menunjukkan apa? Keinginan Allah itu kalah dengan yang lain. Takdir Allah itu mampu diungguli oleh sesuatu yang lain. Ketetapan Allah, kekuasaan Allah itu sangat terbatas. Terbatas hanya pada benda-benda yang baik saja. Minta maaf Ustaz, ada yang menekan yang baik itu datangnya dari Allah, yang tidak baik itu dari diri saya sendiri. Iya, jelas itu dari Al-Quran.
juga dari as-sunnah seperti itu, mengatakan yang menyebutkan apa itu terlupakan lafadznya, tetapi memang seperti itu. Bahwasanya apa? Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiati famin nafsik. Apa saja kebaikan yang menimpa dirimu itu dari Allah, sementara apa saja kejelekan yang menimpa dirimu itu dari dirimu sendiri. Maksudnya bukan maksudnya adalah keinginan kita, tetapi maksudnya adalah yaitu sebabnya dari kita sendiri. Kalau kita datang mendapatkan kebaikan, itu adalah dari Allah, Allah yang memberikan karunia. Tapi kalau sampai kita tertimpa musibah, tertimpa kejelekan, itu adalah apa? Pencucian dosa dari Allah untuk kita. Jadi kita yang melakukan dosa-dosa sehingga datang musibah. Tetapi apa? Tetap takdir baik buruknya itu di Allah semata. Makhluk tidak mampu untuk apa? Menolak takdir Allah. Seluruh yang jelek itu Allah telah tetapkan. Tapi sebabnya siapa? Sebabnya hamba itu sendiri. Baik. Sementara Mu'tazilah mengatakan Allah hanya menakdirkan yang baik dan Allah tidak menakdirkan yang jelek. Allah ingin seseorang semuanya itu baik, tetapi apa? Orang ini mampu mengalahkan keinginan Allah. Ini adalah ucapan siapa? Orang-orang Mu'tazilah. Sampai bahkan sebagian mereka sampai tingkat yang sangat buruk. Mampukah Allah Ta'ala itu menakdirkan sesuatu semisal, menakdirkan kebaikan semisal dengan perbuatan seseorang? Ini ucapan yang membuat pusing. Sebagian mengatakan, oh tidak mampu itu. Ini adalah kalimat kufur. Kenapa? Karena kenyataannya kata mereka semuanya adalah manusia yang menakdirkan semua. Manusia yang menggerakkan semua. Tanpa apa? Tanpa ada takdir dari Allah. Baru itu namanya keadilan kata mereka. Itu bukan keadilan. Keadilan adalah apa? Letakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Ada satu soalan yang ditanyakan oleh saya. Ada satu soalan yang susah saya nak jawab. Dicakap. Kalau Allah memang sudah tentukan takdir manusia dan sudah tahu siapa yang masuk neraka masuk surga, buat apa ciptakan manusia? Karena memang takdirnya sudah masuk neraka, memang dia masuk neraka. Memang, tetapi itu kesudahannya. Kesudahannya nanti orang akan masuk surga, orang masuk neraka sebagiannya. Tetapi Allah menciptakan manusia untuk apa? Agar mereka beribadah, diberi segala macam fasiliti untuk apa? Untuk menjalankan ini, menjalankan itu dan sebagainya. Nah, barang siapa dia menjalankan kebaikan dengan apa? Dengan keinginan dia. Dengan kekuatan siapa? Dengan kekuatan dia. Dengan adanya kekuatan dan keinginan terbentuklah perbuatan. Keinginan ini siapa? Manusia yang ingin. Ingin ini, ingin itu. Kekuatan siapa? Kekuatan dia. Dia yang menggerakkan itu. Nah, dari situ akan terbentuk perbuatan. Hanya saja keinginan ini takdir dari siapa? Yaitu siapa yang menciptakan keinginan? Allah. Kemudian manusia yang dipersilahkan mau kamu gunakan apa keinginan-keinginanmu tadi. Demikian pula siapa yang menciptakan kekuatan? Allah yang menciptakan kekuatan diberikan kepada manusia, kemudian Allah nanti akan menilai untuk apa kekuatanmu itu. Jadi semua telah diberi fasilitas. Kullan numitu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Orang yang baik dan orang yang jelek semuanya diberi bantuan. Bantuan dari sisi keuangan, dari sisi tenaga, dari sisi pikiran yang jernih. Kemudian Allah akan apa? Menilai siapa yang menjadikan nikmat ini untuk kebaikan, siapa yang menggerakkan dan menggunakan kebaikan ini, kenikmatan ini untuk maksiat. Sementara manusia tidak tahu takdir dia itu apa. Maka apa? Mereka diwajibkan untuk berusaha dan bekerja sesuai dengan yang Allah Ta'ala perintahkan. Adapun takdirnya manusia tidak tahu. Kalau kemudian terjadi, maka baru manusia tahu, oh ternyata saya ditakdirkan itu. Dan takdir Allah, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, itu ada sebabnya. Kenapa seseorang itu ditakdirkan dia itu masuk neraka? Kenapa ditakdirkan dia itu berbuat jahat? Karena di dalam hatinya memang sudah ada apa? Keinginan. Di relung hati yang mendalam sudah ada keinginan dan kecondongan untuk melakukan yang jelek-jelek. Kenapa orang itu Allah Ta'ala bantu dan Allah Ta'ala permudah untuk melakukan kebaikan? Karena apa? Allah Ta'ala tahu di relung hatinya yang dalam dia itu ada kecondongan kepada kebaikan. Jadi betul-betul Allah Ta'ala tidak mendolimi siapapun. Yang condong kepada kebaikan akan dibantu, yang condong pada kejelekan akan dibantu, dan tetap didatangkan nasihat-nasihat untuk dia itu bertaubat. Makanya Allah Ta'ala berfirman, Iyaklamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira. Kalau Allah tahu di dalam hati kalian itu ada kebaikan, Allah akan mendatangkan kebaikan untuk kalian. Sebaliknya apa? Kenapa setan sudah sekian lama dia yaitu ibadah kepada Allah, tapi kemudian dia ditakdirkan untuk maksiat? Karena Allah tahu di relung hati setan itu ternyata ada kesombongan. Kesombongan ini para malaikat tidak tahu, tapi Allah tahu. Ditampilkan dengan apa? Ujian. Sementara setan tidak tahu sebelum segalanya terjadi, jelas
setan dan manusia tidak tahu apa yang akan ditakdirkan untuk menit berikutnya. Tetapi apa? Allah tahu siapa yang layak ditakdirkan baik, siapa yang layak ditakdirkan jelek. Yaitu apa? Isi hati manusia di relung yang sangat dalam itu. Jadi takdir itu, Ustaz, terjadi dalam perjalanan hidup ini atau memang sudah ditentukan? Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, itu takdir yang qadim, takdir yang dulu. Tetapi Allah menulis itu dalam keadaan dia tahu orang ini karakternya apa, orang ini condongnya kepada apa, dan seterusnya. Dan seperti itu. Makanya, apakah kita rela kita ini sama-sama setan masuk ke dalam surga? Kita tidak rela setelah kejahatan dia sebanyak ini. Segala macam kejahatan, segala macam kebusukan, dan sesuatu yang menjijikkan, ini perbuatan dari setan, kita tidak rela. Dan Allah lebih tidak rela lagi. Kenapa kita tidak rela? Kita tahu setan ini isi hatinya busuk. Dan Allah lebih tahu apa yang dibalik itu, di dalam isi hatinya lebih dalam lagi Allah tahu. Dan kemudian ada takdir harian, ada takdir bulanan, ada takdir tahunan. Ada takdir yang di alam janin itu. Tetapi semuanya tidak keluar dari takdir yang pertama. Dan takdir pertama itu ditulis dengan apa? Dengan ilmunya Allah. Tahu masing-masing hamba ini karakternya apa. Dan jangan khawatir, jangan sampai kita membayangkan, oh kasihan mereka didolimi. Mereka dengan kejahatannya itu sudah mendapatkan sekian banyak kenikmatan di dunia. Kita yakin banyak dari sebagian saudara kita nggak rela itu pemimpin yang jahat itu masuk surga. Nggak rela. Kenapa? Dia sudah nikmat di dunia. Nanti di akhirat masuk surga juga. Kita nggak akan rela itu. Makanya jangan kemudian seperti ucapan sebagian orang-orang Ikhwanul Muslimin. Masalah apa itu yang membela orang-orang jahat, membela iblis. Kasihan iblis itu ditakdirkan dia jahat, ditakdirkan gini. Jangan khawatir, dia sudah nikmat banyak itu. Dan itu dengan apa? Dengan kejahatan dia. Bukan apa? Bukan semata-mata dari takdir Allah tanpa ada sebab. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, al-qadar sirullahi fil sirullah. Bahwasanya takdir itu adalah rahasia Allah. Tapi kita yakin Allah Maha Adil. Baik. Intinya adalah apa? Kita diperintahkan untuk taat pada Rasul dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menakdirkan yang baik-baik untuk kita. Dan kita apa? Tidak diperintahkan untuk menjadi hakim bagi Allah. Kenapa engkau melakukan begini? Kenapa ditakdirkan begini? Masing-masing telah Allah Ta'ala bantu di dunia ini. Bahkan apa? Bantuan untuk orang kafir lebih banyak. Kita enggak rela setelah itu orang kafir masuk surga. Tayyib. Qal wa afadat hadhil ayah al-hikmata fi irsali rusul wa inzalil kutub. Ayat ini juga memberikan faedah tentang hikmah diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab, yaitu untuk apa? Menjadi peringatan bagi alam semesta. Kemudian qauluhu alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Allah itu adalah yang seluruh kerajaan langit dan bumi adalah milik dia. Maka semua ketetapan di tangan dia, semua takdir juga di tangan dia. Dengan apa? Dia adalah raja yang maha adil. Semuanya telah diletakkan pada tempatnya. Baik. Ai lahu at-tasarrufu fihima. Hanya milik dialah hak pengelolaan di langit dan bumi. Wal jami'u khalquhu wa abiduh. Dan semua makhluk ini adalah ciptaan Allah dan hamba Allah. Maka tidak ada yang seperti keyakinan orang-orang Mu'tazilah tadi. Bahwasanya yang baik-baik Allah yang menciptakan, yang jelek-jelek itu manusia yang menciptakan dan menakdirkan. Tidak, semuanya adalah di tangan Allah, tetapi semuanya diletakkan di dalam hukum sebab akibat. Makanya bagus kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yadkhulu ahlun narin nar wa fi qulubihim wa qulubuhum tamdahullaha azza wajal. Nanti penduduk neraka itu akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hati mereka sendiri memuji Allah, tahu tentang keadilan Allah. Tidak ada yang mereka mengatakan kenapa Allah menakdirkan seperti ini, enggak ada. Mereka sendiri mengakui betul-betul Allah Ta'ala Maha Baik dan Adil. Ya, kenapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, jadi itu tadi. Baik. Qauluhu wa lam yattakhidz walada. Dan Allah tidak mengambil anak. Kenapa? Likamali ghinah. Karena kesempurnaan kekayaan dia, yaitu sampai anak pun dia tidak perlu. Wa qiyami bi nafsih. Dan sempurnanya tegaknya dia dengan dirinya sendiri, tidak perlu bantuan anak, tidak perlu bantuan keluarga, kerabat dan lain-lain.
wa hajatu kulli syai'in ilaih. Sementara hajat seluruh makhluk itu adalah kepada Allah. Bahkan apa para malaikat yang memikul arsy, Allah Ta'ala tidak perlu arsy, Allah Ta'ala tidak perlu para malaikat tadi. Tetapi memang itu adalah hikmah Allah. Sebagai apa? Di antaranya sebagai bukti kerajaan dia, bukti keagungan dia. Raja di dunia suka memiliki apa? Arsy yang besar, singgasana yang besar. Dalam keadaan mereka perlu itu. Sementara Allah Ta'ala tidak merasa perlu. Tetapi itu hikmah. Di antaranya adalah apa? Sebagai suatu bentuk tentang sempurnanya kerajaan Allah. Dan para malaikat yang memikul arsy itu, siapa yang memberikan kekuatan? Allah yang memberikan kekuatan pada mereka untuk memikul arsy. Semuanya adalah hikmah. Sebagai apa? Sebagai gambaran akan sempurnanya kerajaan Allah dan semuanya adalah hamba. Padahal kalau tidak ada malaikat pun, bukan berarti arsnya nanti akan jatuh dan sebagainya. Allah yang menahan semua. Bagaimana masalah apa itu? Penumbuhan tanaman. Itu Allah yang, Allah Ta'ala mampu untuk menumbuhkan secara langsung dengan tangannya. Tapi Allah menciptakan malaikat sebagai hamba-hamba dan sebagai pekerja untuk mengurus itu semua. Baik. Qal waftiqaruh. Ya Rabbana. Dan iftiqar yaitu sangat sangat memerlukan. Wa qiyamu kulli syai'in bihi subhanahu wa ta'ala. Tegaknya segala sesuatu itu adalah dengan Allah. Langit yang seperti ini, bumi yang seperti itu, begitu pula apa? Gelombang di lautan yang seperti ini, semuanya adalah dengan ketetapan dari Allah Ta'ala dan pengaturan Allah, semuanya tergantung kepada Allah. Begitu pula apa? Peredaran matahari, peredaran bulan, peredaran bintang-bintang, peredaran komet, peredaran meteor, peredaran asteroid, semuanya adalah diatur oleh Allah Ta'ala dan tergantung kepada Allah Ta'ala. Baik. Qauluhu wa khalaqa kulla syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Aujada wa ansha, mengadakan, menumbuhkan. Wa abda, mencipta tanpa ada contoh sejak awalnya. Wa ta'ti, nah, tadi titik sekarang. Ta'ti khalaqa bimakna qaddara. Lafaz khalaqa terkadang datang dengan makna qaddara, menetapkan. Wa ta'ti bimakna kadzaba, yaitu berbuat kedustaan. Mukhtalaq artinya adalah kepalsuan. Khalaqa artinya adalah kedustaan. Dan kadang khalaqa artinya adalah apa? Adalah sesuatu yang sudah sangat tua. Seperti apa? Saubun khaliq, yaitu baju yang sudah sangat apa? Yang sudah sangat tua dan hampir reput. Kama qala subhanahu wa takhluquna ifka, yaitu kalian membuat kedustaan. Wa qala syair, ini sebagaimana dinukilkan oleh Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau yang pertama muka surat 251. Lihi latun fi man yanammu fi man yanummu wa laisa fil kadzabi hilatun wa laisa fil kadzabi hilah. Man kana yakhluqu ma yaqulu fahilati fihi qalilah. Kata penyair ini, saya memiliki upaya untuk menghadapi setiap orang yang mampu, setiap orang yang memberikan namam. Namam itu apa? Yaitu menjadi batu api, menceritakan kejelekan orang lain agar apa? Agar terjadi perpecahan satu sama lain, mengadu domba. Ini yanammu, yanummu. Tetapi untuk berhadapan dengan pendusta, saya tidak memiliki upaya. Kalau orangnya masih jujur walaupun jahat, saya masih mampu menghadapi. Tapi kalau orangnya pendusta, saya tidak mampu menghadapinya. Sesuatu yang mustahil jadi tidak mustahil kalau pendusta. Baik. Kemudian si penyair mengatakan, mankana yakhluqu ma yaqulu fahilati fihi qalilah. Orang yang dia itu berdusta di dalam ucapannya, maka upayaku untuk menghadapi dia itu sangat sedikit. Sulit, karena apa? Musuh kita nggak jujur. Ini susah menghadapinya. Sesuatu yang mustahil jadi nggak mustahil itu. Kan musuh memang nggak jujur. Musuh memang nggak jujur. Sulit. Ada di istilahnya apa? Saingan-saingan yang dia tetap jujur dan istilahnya gentleman, ini mudah menghadapinya. Karena sama-sama apa? Ikut peraturan. Ya, pendusta nggak ikut peraturan, ini sulit. Tayyib. Bilahuna wallahu a'lam. Susah kalau orang berdusta, susah.